Okay, start anyway. Alright. So it is recording already. So thank you very much for our friend because record tadi tu. Okay. So saya pun tak perasan. Dia pun tak bagi tahu. Never mind. Okay. Mana tadi? Okay, berkaitan dengan kelas ah, kelas. Okay. You kena betul-betul ni lah as a first semester student, there are a lot of things that you need to learn, so please bear with your course, okay, with your course, with your lecturer, please inform your lecturer if you have any troubles, okay. Alright, so course objective, okay, to provide students with the knowledge on theories of entrepreneurial behavior and motivation, equip student with the knowledge of essential behavior found among successful entrepreneurs, expose student with the reality of the entrepreneur behavior at the business side. Okay, sebenarnya kalau ikutkan memang you kena pergi ke site lah. Okay, you kena pergi ke site, you kena pergi ke apa nama ni, buat entrepreneurial scene investigation ni. Mungkin you pergi interview, you kena kenal entrepreneurs tu dan sebagainya, bertanyakan apa nama ni, berapa lama dia telah berkecimpung dalam bidang keusahawanan dan sebagainya, macam tu lah. Okay. Dan apa lagi? Allow the student to discover and compare their own behavior with behavior of successful entrepreneur. So gelagat usahawan ini, one of the things that you need to identify and discover, is it the element of entrepreneurship on the other side? Okay, orang itu ada ke tidak di dalam diri pelajar tersebut? You all, dalam diri you all. Okay, so if you tak ada apa yang dia ada, so you need to develop. Okay, you need to develop. You tak boleh kata, tak apalah, tak ada, tak apa. Aku pun bukan ada sangat ciri keusahawanan pun. Tak boleh macam tu. Sebab kita kena ingat, walaupun esok-esok kita bekerja, okay, walaupun esok-esok kita bekerja, kita nak juga berniaga. Sebab kalau dalam 212 orang ni, saya yakin hampir 200 orang. Okay, 200 orang ada ciri-ciri keusahawanan. Tak kira lah dia meniaga guli ke, meniaga ketam batu ke, meniaga ikan laga ke, meniaga benang jahit seluar ke. Tak kira lah kan, dia ada buah, dia jual buah duku, dia jual buah whatsoever buah lah, dia jual. Kawan dia pun dia jual. Kan? So terlalu entrepreneur sangat sampai member sendiri pun dia jual. Gitu. So elemen yang keempat ini adalah sangat baiklah kerana kita boleh melihat sejauh mana kita boleh ukur diri kita dengan orang tu. Contoh, you nak jadi macam Datuk Wida, okay? You nak jadi macam Alif Syukri. Okay, apa yang saya nak tanya student sekarang, berbeza lelaki dan perempuan, Datuk Wida and Alif Syukri. Saya nak tanya kepada you all, apa yang perlu ada, the most main character untuk berjaya, dan yang ada pada dua orang usahawan dan jutawan yang sawan ini? Berani mencuba, hardworking, amboi. Kalau teks bukan main lagi, laju je. Berani mengambil risiko, berani mencuba, doktor. Confident. Okay, apa lagi? Believe. Berani dan tak malu, okay. Keyakinan diri, yakin. Have the right and never give up, innovative. Mindset yang kuat, yakin. Okay, terima kasih. Okay, yang pertama sekali yang perlu ada adalah muka tak malu. Muka tak malu. Kalau kau muka tak malu, then kau boleh jadi usahawan.
Sebab nak bercakap depan orang, kalau bercakap depan orang pun malu, dia tak boleh jadi usahawan. Takut nanti dia seorang-seorang yang akan jadi usahawan. Okay? So that's the thing. So you kena ada, orang kata kalau bahasa biasa ni, bahasa-bahasa orang kata muka tembok lah. Kan? Muka tak malu betul. Kan? So nak kena yang tu. Buang dulu kemaluan yang besar itu. Jangan kona kat lain lah bila saya sebut perkataan ni. Kena buang dulu kemaluan itu. Jangan pergi klinik, Dr. Sophie suruh buang. Tak pasal-pasal aku kena saman kan. And so maksudnya kita tidak boleh ada rasa malu. So sebab bila kita nak berdepan dengan orang sebenarnya kita malu. Macam you all ni lah, nak tunjuk muka dekat saya pun malu dekat langgu gemit kan. Nampak je muka saya seorang-seorang ni. Tak apalah, tu sebab saya bahagikan you kepada apa nama, lebih kurang macam grid untuk tu lah. Okay. Ni cerita dia. Jadi sekarang ni untuk subjek ni kena buang kemaluan lah. Minta maaf lah. Dia kena berani bercakap, berani menyuarakan pendapat, bukan berani jadi keyboard warrior. Keyboard warrior itu tidak dikira, malahan ditolak markahnya. Keyboard warrior ni kita tak kira markah, kita kira yang bercakap. Dan kalau kita buat anything yang kita buat, apa-apa pun dia berani pergi ke depan, dia boleh buat promotion. Walaupun dia jual pen ni sebatang yang pada orang tu tidak ada nilai, tetapi dengan kreativiti yang dia ada, pen ini bernilai. Dan dia boleh jual habis satu kotak. Kan? Ada kan kawan kita yang macam tu, alang kau jual pen dia pun, tu pun nak kecoh. Kau tak tahu pen aku ni bukan sebarang pen, kau tengok tekan. Bila tekan ni keluar mata, boleh menulis. Kau ada. Kan? Kawan yang seorang lagi pula, oh aku lagi hebat, dia kata aku jual pensel, tak payah tekan, mata dah ada, tulis je. Nampak? Dia punya, kita kena berani berbahas dan sebagainya lah. Okay, menarik ni silibus ni, dah lama dah saya tak mengajar ni silibus ni. Okay, mana lagi? Encourage a student to apply this behavior in their daily life. Macam saya kata tadi lah, duduk di rumah tu, siapa yang ada ayam kau pergi tepi jalan kau jual ayam. Ada kura kau jual kura, labi ke apa, ayam orang melintas tangkap jual. Jual belaka. Bapa habis belaka jual. Jual belaka. Tong kosong jual, baldi kat rumah jual. Baguslah abang dia jual semua kita, boleh piti. Bapaknya nak jadi usahawan. Bukan usahawan, sawer kau tengok. Itu cerita dia. Kan? Dia terlalu tak suka untuk apa nama ni, berniaga berniaga. Jadi gitulah. So, itulah ni student saya ni kena relax sikit. Saya sebut suruh jual je, habis semua jual. Jangan. Kan nanti saya pula yang ni, Dr. Sophie yang dia suruh jual belaka. Jangan. Bahaya. Belajar dulu bagi habis lah. Belajar dulu bagi habis. So the most important thing adalah kita bina kita punya karakter kita tu. Dan kita kena suka apa yang kita buat sebenarnya. Walaupun benda tu kita kata tidak kena mengena dengan kita, tetapi cuba cari satu bahagian di dalam diri kita which things that you which part that you think you boleh survive sebagai seorang entrepreneur dia, macam tu. Okay, so itulah nanti you all daripada masa ke semasa lah . Okay, menjadi seorang entrepreneur yang berjaya dan membanggakan you. Okay, so this is learning outcome. I think that you dah download you dah download daripada eCampus FK1 hingga FK3, ada tak? Siapa yang dah download? Doktor, sana tulis FK1 hingga FK5. Oh, saya tulis sampai FK5 Ya. Yeah.
You download FK 1 sampai FK 3. Dia macam ni prof, doktor saya tunjuk. Eh, boleh nampak ke? Why bro? I don't think so. Dia tulis dekat situ file kursus FK 1 hingga FK 5 terus je. Boleh klik tak untuk download? It's okay kalau you have problems, you may type, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah, you type je. Boleh download. Boleh download. FK 1 sampai FK 3 ke FK 5? FK 3. FK 3, okay, tak apa. Salah saya lah tu. Sebab semalam buat tu. Okay, it's okay, tak apa. FK 1 sampai FK 3 eh. Okay, nampak, nanti yang tu saya ubah. Itu adalah course info. Lepas tu dia ada lepas tu dia ada syllabus eh. Untuk 14 minggu tu. Setiap chapter kan, bab tu kan, betul? Betul, doktor. Alright, thank you. Alright. So, yang ni saya pass lah eh. Saya pass. Okay, yang ni you baca. Okay, di course outline ni lah antaranya entrepreneurial mindset, models of entrepreneurial motivation, entrepreneurial behavior, opportunity, so on and so forth lah. Ini adalah course outline lah. So method of delivery ni previously lectures and tutorial, but then apa nama, since we live apa nama ni among COVID punya virus, and then we hit by COVID punya pandemic, so the lecture mode will be online lah. Even though esok-esok bila you diarahkan pulang ke university, so the online mode still lagi available until tak tahulah bila. So maybe online ini dia akan berterusan sampai bila-bila, sebab US pun dah lama dah pakai yang ni. Kita je baru nak explore, baru itu ini dan sebagainya. Kalau tak kena COVID ni rasanya masih lagi secara face to face dan sebagainya, which is this is the things yang kita kata IT make it our daily life useful. But the term trustworthy tadi yang saya katakan itu adalah penting. So we need to trust the system, and then we need to trust to ourselves sebenarnya to present ourselves in any medium or platform that they asking you or me to do. Macam tu lah. Okay, so I tak boleh nak jaga you. You kena jaga you sendiri. I tak boleh tanya, ni mana man, mana tipah, mana ni, pergi mana. No. Saya bukan cikgu sekolah. Okay, saya bukan cikgu sekolah. If you think that you want to become a successful entrepreneur, you need to come exactly like the date and the time dekat dalam you punya schedule, then you kena apa ni, present yourself. The trustworthy things must be built inside you. Macam tu lah eh. Okay. So kita akan bagi case study, kita akan buat fieldwork, kita tak akan buat lah. Tetapi you boleh buat fieldwork you secara online ataupun menggunakan Google Meet ke Zoom ke Webex ke WhatsApp video call ke apa whatsoever. Okay, kita pakai habis. Okay, kita pakai habis. Okay, so assignment akan dihantar di dalam sistem. You just type, so no more for the time being submission, physical submission. Okay, semuanya dah berada di dalam online. Okay, so this is assessment lah. Quiz 10%, entrepreneurial simulation 20%, entrepreneurial profile report 30%, presentation and whatsoever has been stated in your apa nama, FK lah. Okay, so this is all the references lah. So if you want to buy books, please. If you want to have soft copy pun, okay, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Ya, ada banyak di sini dan you boleh refer lah. Okay. Alright. Selesai. Any other question sebelum kita
pergi kepada kelas kita yang pertama pada hari. You nak type ke ataupun apa, please? Tak ada masalah. Tak ada, doktor. Okay, alright. No, sir. Alright, thank you. So, alright, let's begin our class, the entrepreneurial mindset. Okay, seperti yang kita rujuk kepada FK tadi, five kursus tadi. So, it is about time for you in the very fresh, apa nama ni, students come into the entrepreneurial university. So, we want to build the entrepreneurial mindset. Okay. So, I don't know whether you ada baca ke ataupun tak baca ke, saya tak tahu. Ataupun you ni memang dah daripada kecil ataupun besar, you dah ada entrepreneurial mindset ni, which is you help your mother, you help your family business, and you help your partners doing things, selling things and whatsoever. Okay, this is actually is the entrepreneurial mindset, which is you need to try to simulate, okay, apa yang you ada, experience yang you ada dan apa yang dihidangkan oleh syllabus ini, so kita boleh bincangkan. Now it's about time for us to discuss, okay, I love to discuss. I don't want to teach, okay, I want to discuss. Teach ni sebenarnya masa sekolah menengah tu pun dah teach dah. Okay, dah teach dah. Sekarang ni it's about to discuss. Tak kira lah you tak ada experience, tetapi experience ini sebenarnya melalui pandangan dan juga pendengaran. Okay, itu yang kita nak 360 kita punya sense tu dibuka. Okay, jangan disebabkan kita kata okay, kita pernah melihat tetapi kita tidak pernah merasa. Jadi kita tak perlu bercakap. Tak boleh macam tu. Walaupun kita tidak pernah merasa, tetapi kita pernah melihat. So kita kena share. Sebab orang lain tak pernah nasib baik kerana dia tidak melihat dan dia tidak merasa. Itu yang semahunya saya, pelajar saya di dalam kelas. Okay, kalau you pernah ada experience dulu masa you kecil, mungkin you pernah ternampak, you pernah terlihat ke, you pernah terjebak dan sebagainya, kita discuss dekat sini. I'm not saying that I am professional in entrepreneurial mindset, entrepreneurial business and whatsoever, but I have a lot of experience by seeing, okay, involve and doing something. Itu sahaja. Okay, itu sahaja. Alright. Oh, letih lah cakap ni. Baru masa pertama. Okay. Okay, outline, what is the mindset, what is entrepreneurial mindset, mindset and behavior, the importance of entrepreneurial mindset, characteristic of having the right entrepreneurial mindset, building of entrepreneurial society, and I think that last but not least is effectively and effective and ineffective entrepreneurial mindset. Okay, what is mindset? You rasa? You nak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Atau you ada baca slide, tetapi you rasa you nak explain lebih daripada tu. Apa sebenarnya mind and set ini sebelum dia digabungkan menjadi mindset? Okay, berfikir dan gambarkan. Record many mind and become a set. Okay. Lain? Tulislah banyak-banyak, tak apa. Cara berfikir, general attitude, gabungan pemikiran, pemikiran dan sasaran. Macam translate, ya. More idea to do something, have a lot of idea.
Okey, kita buka chatting ni. Kita buka chatting ni. Alright, nampak sikit. Okey. Ha. Kemahuan. Mind of positive thinking for have a business and set is set of goal of own self to achieve in business. Okay. Baik. Berfikir cara untuk mengembangkan perniagaan dan set menjadikan cara itu menjadi kenyataan. Okay. There is a lot of definition and assumption and whatsoever. So, apa-apa pun sebenarnya ia berlaku ataupun perlu ditafsirkan secara bio. Apa yang you tulis itu adalah sebahagian daripada apa yang you rasakan mind and set itu. Saya tidak kata salah kerana ianya adalah satu definasi yang global, but if you berada di dalam satu-satu fokus. Contoh macam meniaga kuda sebagai contoh. So you punya mindset you definitely lah you takkan set pergi kepada meniaga air. Apa kena-mengena air dengan kuda? Kan? So mindset you mestilah you nak menjadi saudagar kuda, you nak jual daging kuda, you nak berkuda, you nak apa whatsoever dengan kuda. Kan? Jadi mindset itu perlulah mempunyai satu orang kata apa, tindakan ataupun fokus yang jelas. Okay, fokus yang jelas. Kalau kita tidak ada mind dan set ini, so kita punya business itu dia tidak ada continuity. Itu yang kita bimbang sebab saya tak pasti dan saya tak ingat you ada satu subjek which is BMC, Business Model Canvas kalau tak silap saya. BMC tu semester 1 ke semester 2 ke 3 ke macam tu. Saya tak ingat dia punya itulah. Tapi memang kita di apa ni UMK ini mengajar satu silibus spesifik berkaitan dengan Business Model Canvas. Jadi you punya mindset tu, kita punya mindset macam mana kita nak terjemahkan di dalam Business Model Canvas tu terpulang kepada kita. Okay, it can be specific, it can be general based on you punya mind lah. How you want to set your mind towards the successful of your business. Okay, this is my interpretation. Okay, this is your interpretation. I'm not saying that it is something like tak tepat dan sebagainya. So now you are developing. Just now you are thinking, you develop you punya akal fikiran you bagaimana untuk you terjemahkan mind dan set ini. Okay, biarlah buku. Sometimes bila kita bekerja sebenarnya memang tak ikut buku pun. Cuma dari segi cycle dia saja kita mengikut buku step by step, which step 1, 2, 3 and 4, which one to apa ni, what to do, what not to do and whatsoever. But jangan kek wat sangat. So tengok dulu business flow. You need to have your mind, I mean a very fresh mind to think about what is the strategy, what is your plan, and then you need to set, okay, what are the things we want to focusing to. Okay, even though you need to do what you have to do, so you need to focus the things that you need to do or to set. Itu sahaja. Okay, alright. Kalau ada apa-apa nak tanya, you boleh tanya. Baik, so mind, like you said, the ability to think and imagine. Apa benda, apa business yang aku nak buat. Berfikir dulu sejenak. Jangan main hentam promo sahaja. Okay, so think about it. What are the things, what are the business that you want to venture? Because you will have a business venture punya syllabus nanti.
So try to develop. If you think that this is the time that I masuk UMK, and then I think I want to polish my ability, I punya characteristic and whatsoever, this is the platform. Okay, this is the platform. Even kalau you dah memang ada you punya business, family business ni, you dah boleh apply. Okay, secara theoreticalnya you dah boleh apply. Cuma you masuk di UMK ini untuk you polish, you dapatkan lagi seberapa banyak maklumat yang betul untuk memperbetulkan cara step by step you berniaga. Okay, sometimes people jump from 2 up to 5. Sometimes dia datang pada 3 back to 1 and up to 5. Dia sequence dia tak betul, tapi towards at the end dia pergi kepada puncak kejayaan. Cuma by kita kata apa? Ni through education. So definitely we teach you from 1 go to 2, 3 and 4 like previously when we in the childhood. Cikgu ajar kita 1, 2, 3, 4, 5 dan apa? A, B, C sampai Z. Kan? Alright. Okay. So set group of thing. Okay, group of thing. Group of thing ni, kalau saya mindset group of thing ni, saya lebih kepada it's not my calling. Okay, it's not my calling. I've concerned. Okay, calling is my second part, but the part the most important part is what are the things yang saya nak buat. Itu. Okay. Even though there are group of things, you need to select. You need to set what are the things. Okay. So this is the combination of mindset. Okay. Mindset. What is mindset? A mindset refers to a set of assumption, method, or notation held by one or more people or group of people which is so established that it creates a powerful incentive within these people or groups to continue to adopt or accept right behavior, choice, or tools. Okay, ini adalah mindset lah. Okay, ini adalah mindset. Dan this phenomenon of cognitive bias is also sometimes described as mental inertia, group thinking, or a paradigm. And it is often difficult to counteract its effect upon analysis and decision-making process. Okay, definitely. Okay. kalau orang nak kata mental illness pun boleh. Sebab apa dia nak mikir? Okay, dia sentiasa berfikir. Okay, kalau kita kata group of thing, banyak benda yang kita fikir. So pilihan manakah yang kita nak? Okay, some dia kata sebagai paradigm. Yes, betul juga. Apa kita punya matlamat ataupun kita punya aim towards at the end. Okay, ni mindset. Okay, ada banyak lagi lah tapi kita ambil lah yang mana yang kita rasa kita boleh faham. Okay, itu mindset ni. So fikirlah macam mana pun, asalkan orang kata apa, kalau tidak ada akar kayu pun berguna. Okay, ada setengah orang kalau kita fikir macam contoh kita pergi Thailand. Okay, kita pergi Thailand. Hai, pok. Apa buluh yang terbuang ataupun buluh hanyut di apa nama ni dalam sungai pun boleh buat satu barang untuk niaga ke? Pernah kan kalau kita pergi ke negara luar, so banyak benda-benda recycle ni yang kita tak pernah terfikir buat orang boleh buat.
Tu cerita dia. Okay. Tu memang mindset kita ni kena betul-betul kuat lah sebenarnya. Kena betul-betul kuat. Kita kena percaya apa yang kita nak buat. Dan biasalah sometimes business ini umpama kapal yang berada di lautan. Sometimes datang ombak dan badai. Sometimes biasa-biasa je. Sometimes ada juga sedikit orang kata apa, ombak yang bermain-main macam tu lah. So bukan senang nak senang lah. Tu cerita dia, bukan senang nak senang. It's about entrepreneur ni adalah it's about to become a survivor lah sebenarnya, a survivor eh. So kenapa ada kafil tu? Okay, ada soalan ataupun pendapat, silakan. nak dengar juga daripada you all. Kalau ada pendapat ataupun ni, respon sikit. Setakat ni tak ada, sir. Okey, ada tak rakan-rakan yang lain? apa tadi? Siapa tanya tadi? Tidak jelas yang this phenomenon of cognitive bias. Okay, cognitive bias ni is also sometimes. Cognitive bias is also sometimes described as mental inertia. Okay, mental inertia ni like kita tak katalah dia ni sebagai penyakit mental. Cuma dia ni orang yang suka berfikir. Suka berfikir. Macam kita kata macam ni penyakit suka fikir. Penyakit suka berfikir. Dia suka fikir benda. Dia suka fikir, dia suka buat. Fikir buat. Macam tu. Thank you. Itu sebenarnya apa nama ni, mental inertia tu. Kan? Dan dia pun boleh dikatakan sebagai group thinking ataupun paradigm. You kena ada paradigm. Dalam hidup kita, kita kena ada matlamat. Kalau kita tak ada matlamat, macam mana kita nak jadi seorang yang berjaya? Tu cerita dia. Macam mana kita nak buat sesuatu benda tu untuk kita menjadi lebih hebat? Macam Dr. Azizan. Macam tu. Kan? Bukan senang nak senang. Sebab tu kata minda usahawan ni perlu ada. Perlu ada. Kalau tak ada minda usahawan, tidak semestinya dia menjadi sawan. Cuma dia kena create, dia kena bina juga. Whatsoever. Kalau kita kata esok-esok you bekerja di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Selangor, UK kan, Ulu Kelang, Ulu Kintar ke whatsoever tu, competition itu terlalu stiff, terlalu sengit. You need to challenge dengan kehidupan luar, kehidupan sosial ni. Sebab itulah kita terapkan, kita nak tanamkan minda usahawan ini kepada you all. Penting sebenarnya. Kalau daripada sekarang kita tak belajar, esok-esok bila kita dah bekerja, rugi dulu aku duduk di UMK tapi aku tak pernah pun nak ambil tahu pasal keusahawanan. Orang lain tu ambil tahu sedikit pasal keusahawanan dan dia secara tidak langsung dia buat dua kerja dalam satu. Okay? Contoh, saya bekerja ini adalah 1/10 daripada apa nama ni, pekerjaan. Okey, yang Rasulullah kata 9/10 tu adalah berniaga, betul. Jadi apa yang Rasulullah cakap tu betul. Macam mana nak you nak score 10/10? Jadi benda ni sebenarnya saya sendiri pun dulu minta maaf cakap lah bodoh juga tentang benda ni. Saya lambat sikit berfikir ni. Jadi one of my supervisor say that, Sohi,
You know what dia kata? Rasulullah kata 9 per 10 adalah perniagaan. Bekerja sendiri. Betul? Betul? Now I get 10 by 10. Saya dah terpikir, macam mana pula boleh dapat 10 per 10? Sedangkan dia kata dia buat penanaman apa nama ni, perusahaan sendiri tu, dia dah memang dapat 9 per 10. Jadi mana datang satu lagi tu 10 per 10? Cuba teka. Cuba teka. Nak tengok siapa yang betul. Sorry ya, minum air. Okay, teka. Macam mana boleh datang 10 per 10? Rasulullah kata 9 per 10. Daripada 10 per 10. Mana datang 1 per 10 itu? Kita uji minda sikit. Kerja sampingan tu kerja apa tu? Kerja sampingan tu adalah 9 per 10. Mari kita lihat siapa yang kena. Ika kata kerja sampingan. Itu adalah kerja sampingan tu adalah untuk entrepreneurial business. Satu. 9 per 10 tu. Mana datang lagi satu? Tabungan dia kata. Okey, macam saya fikir agaklah dulu. Mr. Ong kata mindset. Okay, mindset. Ilmu. Okay. Ni kata apa? Investment. Okay. Lain? Menarik ni kuis ni. Ada lagi? Yang kerja sampingan tu tadi saya anggap sebagai keusahawanan lah keusahawanan. Okey, Zia kata, yang kata sosial, Syafiq kata attitude, Muhammad Izwan Syafiq, tiga nama nak panggil yang mana pun tak tahu. MIS lah. Ni pun sama, Amirul Zakwan Haris ni AZH. Critical masyarakat ni, okey. Sopan santun. Amboi, sopan santunnya. Okey, lain. Masuk. Pemurah. Oh, adab. I say, dari fikiran dia. Okey. Ada lagi. Niat, nawaitu sama Odin Farah. Okey, iman, sedekah. Sifat diri sendiri, berdaya saing. Beri manfaat pada orang. Okey. Jawapannya adalah anak muda. Jawapannya adalah mana datang 1 per 10 itu adalah 1 per 10 itu adalah pekerjaan tetap. Contoh macam saya bekerja sebagai pensyarah cikgu. Whatsoever lah. Bekerja tetap. 9 lagi tu berniaga. Campur tengok jadi 10 lah. itulah sebenarnya jawapannya. Yang selama ni saya tak pernah terfikir. Tapi apabila saya dapat hit daripada supervisor saya, saya macam terpinga-pinga sendiri. Rupanya patutlah dia kata dia dapat 10 per 10. Esok-esok bila you dah keluar bekerja, contohlah you ada elemen keusahawanan dan you dapat jadi orang kata apa, pegawai takbir diplomatik ke, pegawai takbir negeri ke, you lepas tu you jadi you minta polis ke, whatsoever lah you bekerja dengan kerajaan, government ataupun swasta, itu adalah 1 per 10 daripada hasil usaha you. Okay. Dan apabila at the same time you berniaga, you jual topak ke, you jual handphone ke, you jual unta ke, you jual apa ke, dan itu adalah 9 daripada hasil usaha berniaga. So in total you dapat 10 per 10. Okay. Habis yang mengaji bab agama. Okay. Ada yang dah pitam?
ada yang dah left pun mungkin dia punya data dah habis ke apa semua, okey tak apa, cakap dekat bapak tapau data package dia pula. Alright. So what is mindset? Okay. Ini biasalah, you bacalah according to Dr. Carol Dweck ni. Kita ni kalau nak ambil definisi ni semua daripada orang putih, bukannya nak ambil daripada orang kata apa, para ilmuwan Islam ke apa. Baca je lah yang tu. Tu mindset, dia kata a fixed mindset dengan a growth mindset. Disebabkan oleh orang kata apa, dia orang ni buat research dan sebagainya, kita follow aje lah. Masuk macam tu. Kan, jangan masuk air sudah. So ni buku dia kalau nak baca, bacalah. So mungkin dekat internet pun ada, so you carilah. Okay, buku nak mindset-mindset ni kalau you rajin, you bacalah. Okay. Alright. Fix or growth mindset. Yang mana satu yang kita nak pakai? Kan, yang mana satu kita nak pakai? So dua-dua ni sebelum kita nak pakai, kita kena timbal dan kita kena lihat business venture apa yang kita nak buat. Okay, kalau kita nak mikir pun tak boleh nak mikir secara sambarono sahaja. Kita kena memikirkan secara mendalam dan kita kena fikir juga siapa kita punya fokus, siapa kita punya pelanggan, konsekuensi yang akan kita berlaku, yang akan berlaku, berapa bajet yang kita perlukan, berapa apa nama ni substitute yang kita perlu ada, di mana lokasi tempat dan sebagainya. Bukannya kita kata nak secara orang kata apa, nuju empat belalang sahaja untuk tengok dekat mana-mana, ni apa nama, orang ramai kita berniaga kat sini. Sedangkan orang ramai itu adalah secara bermusim. Jadi banyak benda sebenarnya yang kita perlu lihat. For example, burger, contoh burger, minda usahawan burger, semua orang jual burger, okay? Semua orang jual burger, apa istimewanya burger you berbanding dengan burger-burger yang lain? You pakai daging Ramli, semua orang pakai daging Ramli burger. Kalau you pakai daging minah burger pun, semua orang ada daging minah burger. So apa sebenarnya yang membezakan burger you tu dengan burger-burger yang lain tu? Ada yang nama burger tepi kubur, ada yang nama burger kerbau hitam, ada yang bagi nama begau pula, burger terbakau, macam-macam. Kan? Beza kat nama je. Beza kat roti je, terbakar dengan tak terbakar. Kan? Ada yang datang burger warna merah, warna kuning, warna biru, tak apa benda, penyakit pun tak tahu. Biasalah presentation. Kan? Dalam berniaga ini, contoh dalam berniaga makanan ini, kita kata apa nama, perlu ada inovasi. Inovasi kena ada . Buat inovasi baru jadi berbeza dengan burger yang lain. Yes. Betul Syahidah tu. Buat inovasi baru. Sebab bila nanti you all pelajar baru ni, you all datang ke Kelantan, bear in mind, I'm living in Kelantan almost 5 years. There is a lot of innovation, food innovation has been developed, been presented. Kan kalau kita tengok sekarang, kita dah ada kopi hipster, kita dah ada barang second hand yang kedai secara hipster. Maklumlah sekarang kan semua orang kata ala-ala Korea, semuanya orang Malaysia nak jadi Korea. Dulu orang Malaysia nak jadi orang Jepun, sebelum-sebelum tu nak jadi Hindustan, sebelum-sebelum tu nak jadi orang macam-macam orang lah. So sebab kita ni negara yang majmuk, jadi kita ni iman kita ni beralih-alih. Kan walaupun dia Melayu, you all tu Melayu, cuba semak siasat tengok latar belakang family tu, rupanya you dulu orang Bangla, family tu. Kan macam saya sendiri pun, tok-tok moyang pun orang India. So mari keturunan sebelah Siam, kacau Hindi Siam gitulah. Kan jadi inovasi tu penting. Jangan kata kita berniaga, kita letak dalam mindset kita, oh kita tak perlu buat inovasi, burger ni sama je. Tidak macam tu. Bukan macam tu. Betul, saya setuju dengan Syahidah. Inovasi perlu. Apa lagi
inovasi. Mungkin atas burger tu ada karakter-karakter kartun macam kartun SpongeBob ke Doraemon ke, kan ke atas tu you tampal dia punya sugar paper, kita tak tahu. Jadi burger you ni adalah untuk menarik minat fokus pembeli tu adalah budak-budak sekolah. Nampak? Tu yang kita kata kita punya minda tu, minda set kita tu. Which group yang kita nak fokus? Kalau nak fokus pada orang tua-tua, pakcik-pakcik, mocik-mocik yang tak ada gigi, burger kena lembut sikit. Kan? Burger kena lembut. Panty dia tu kena lembut. Barulah dia rasa cuy. Tu cara dia. Kalau kita tengok brownies. Kalau kita tengok brownies kan. Okay, brownies semua kedut. Betul, brownies semua kedut. Sekarang ni brownies tu orang buat inovasi macam-macam. Bendera lah, jam lah, kalender lah, whatsoever. Kan? Ini yang kata you kena develop a creative thinking, creative mindset. Sebab itulah kita menggunakan slogan ataupun motto unique, relevant dan berbeza. Kita berbeza dengan orang. Kita dalam kita berfikir yang berbeza tu kita still relevant apa yang kita buat, dan kita adalah entrepreneurship yang unique among yang lain. So tanyalah kepada anda yang masuk ke UMK untuk venture ilmu keusahawanan ini. Itulah ustaz nak bagi tahu tu. Kan? Okay. What is mindset? Tadilah. Okay. Mindset ni tak apa, kita baca sikit. Nanti kata Dr. Sophie tak go through slide, masalah juga. Okay. In the growth mindset, tadi dia ada fix dengan growth. In the growth mindset, people believe that their most basic abilities can be developed through dedication and hard work. Brains and talent are just the starting point. This view creates a love of learning and a resilience that is essential for great accomplishment. Oh, tergeliat lidah. Pocik baca bahasa Inggeris. Ha. So growth mindset. Yang macam saya kata tadilah. Macam you sendiri kan, you believe that you are the basic, keupayaan basic untuk you develop. Okay, melalui you punya hard work, dedikasi you, ability you, I mean you punya kemampuan dan sebagainya untuk you hasilkan sesuatu based on apa yang you fikirkan. Sebab you ada talent. So bila mak kata you kena venture lah. Macam mana dengan kuasa viral pula doktor? Samalah. Sekarang dah jadi satu trend viral. Buat makan tak ada viral tak trend. Jangan esok kau ambil gambar member kau viralkan, ni belum ada orang lagi, siapa nak boleh ambil. Sampai ke situ orang buat nak cari jodoh, viral gambar kawan-kawan dia. Kan macam kita nak beli kucing, kita akan viral gambar-gambar kucing tu dan kita akan ceritalah ability of this kucing, keistimewaan dia apa, dia ni kerja tidur je, tak bagi makan pun tak apa. Baguslah kalau beli tu letak stempel kat situ, kerja dia tidur je. Kan, yang ni tak boleh, yang ni aktif sikit. Siapa yang suka kucing aktif, dia ni pantang nampak benda bergerak, dia akan terkam. Ni masalah. Kita bergerak dia terkam, kita bergerak dia terkam. Kalau terkam aku, belanting keluar balik ikut pintu. Ni masalah ni, kucing ni. Kucing pun ada banyak PN. Macam you all pun banyak PN ni yang saya nak kena jaga ni. Jadi, minat usahawan ni dia pelbagai. Okay, dia pelbagai. So, saya setuju dengan Nurul ni. Syahidah ni, oh bagus ni, Nurul Syahidah Mak Yusof ni, macam kenal ya. Kena guna, okay? Kena guna. Guna apa? Guna current situation. Kalau dah kuasa viral, pakai je kuasa viral. Kalau masa tu datang kuasa Ultraman, pakai kuasa Ultraman. Kalau Superman, pakai Superman. Pakai semua. Kalau dulu orang kata Superman kuat, semua nak jadi Superman. Sampai nama orang pun bagi nama Superman. Tak cukup dengan Superman, Superman. Cuma yang nama Batman dia tak ada lagi. Tu cerita dia.
Sofi ni pun nasib baik nama Abah dulu ni mungkin minat Superman kot, tapi nak bagi nama Islamik sikit letak Muhammad Sufi ke tidak? Sufiman juga saya pun. Tu masalah tu. Kan? So okey, tak ada masalah viral as long as viral ini dia tidak mendatangkan kemudaratan kepada bisnes kita, then go. Okay, because we are viral things yang useful. Jangan kita viral benda-benda yang menjadikan satu yang tidak baik lah. Contoh macam jual pistol, jual air ketum dan sebagainya tu, tu kita tak boleh lah. Kan? So kita kena tengok lah. So sekarang ni kuasa viral kuat, so kita kena gunalah medium yang mana yang paling kuat. Ini yang dikatakan bukan menangguk di air keruh, tetapi menggunakan peluang sebaik-baik peluang untuk melonjakkan diri ke atas. Wallahualam. Okay. Ada lagi soalan pada Ustaz? Untuk Ustaz jawab? Tak ada. Okay. Tak boleh tengok muka ni, tak berapa sedap lah ni. Virtually, all great people including entrepreneur have had this quality. Itulah secara tidak langsung lah eh. Ni kenapa ni left the meeting pula ni. Okay, the brain is like a muscle. Okay, ni kena faham lah. Bukan the brain is like the brain in your knee eh. Bukan berada di lutut. Kan? Ability, kemampuan, okay, dan juga ibarat brain itu berada dekat muscle. Okay, it gets stronger with use. My growth is my hand. Okay, so itu perumpamaan. Okay, itu perumpamaan. Jadi kekuatan dan juga kemampuan perlu digabung jalinkan, perlu menjadi satu. Okay, perlu menjadi satu kerana kalau kita tidak ada kemampuan untuk berfikir, so kita tidak bolehlah menjadi seorang usahawan yang baik. Kerana usahawan yang baik ini, usahawan yang cemerlang ini, dia sentiasa berfikir. The most important things yang saya belajar daripada Donald Trump, saya tengok cara Donald Trump ni, dia pernah bercakap every minute count as a cent. Okay, every minute is a dollar. So saya pun, taklah saya ni pun bodoh juga kan, sometimes tu macam apa benda, setiap masa, setiap minit ni adalah duit kan. Saya faham definisi ini ataupun maksud ini semasa saya buat PhD. Okay, PhD ni banyak mengajar saya untuk berfikir dan meneliti satu-satu perkara yang saya rasa saya perlu faham. Jadi betul, kalau usahawan ni sebenarnya every single minute is a dollar. Okay, is a dollar. Masuk dollar ni adalah you sentiasa bekerja. You tidak ada langsung masa senggang melainkan untuk masa you solat sahaja. Even kalau you masuk office tu, first thing first is your business. Okay, it's your business. You buat you punya business, you panggil meeting, you buat collaboration, you meet and greet somebody and whatsoever, the whole day you guna pakai. Itu yang dikatakan every minute is a dollar. You tak ada something like you masuk kerja, you buang masa 6 jam, you buang masa 3 jam, you buang masa setengah jam pun dah dikira sebagai buang masa untuk you do something. So macam macam mana kita kata, kita empty. Kita tak tahu kita nak buat apa. Itu sangat merugikan. Kalau orang yang bisnes ni, dia akan susun jadual dia. Selepas ni apa? What next? You kena ada macam tu sebenarnya. Bila you berada di dalam minda keusahawanan ni, you kena okay, you tak boleh ada masa kosong. Kalau masa kosong is something like macam it is very wet. Rasa awkward. Pelik lah aku ini, kenapa aku free sangat ni. Jadi macam tu sebab aku sentiasa bergerak.
Daripada satu masa tu aku bergerak. Itu cara orang yang usahawan ini bertindak sebenarnya. Okay, so jadilah seorang usahawan yang sebegitu yang sentiasa memanfaatkan masanya demi mencari sesuatu nasi dan juga untuk menentukan kejayaan organisasi ataupun apa nama ni bisnes yang dia dah venture. So pekerja pula, ni nak cerita pekerja ni. Siapa dia pula yang main roaching ni? Okay, pekerja pula dia tak bolehlah nak marah bos dia. Sebab apa? Bos ini ataupun you ni yang telah mewujudkan satu bisnes ini digelas sebagai business creator ataupun job creator. We need to say that you dah hit the first pillar of from the 11 or 10 ke macam tu pillar of KPT punya hit. The first pillar adalah job creator. Bila you dah jadi job creator, you dah ada you punya business, definitely lah you perlukan pembantu ataupun pekerja. So pekerja tu pula tidak boleh scold you ataupun lebih daripada you lah. Disebabkan oleh, come on man, this is my company. I set up my company with my sweat blood and sweat. Okay, dengan peluh kita, dengan darah kita, tiba-tiba datang orang luar nak pancung, nak duduk sebagai CEO. How come? Memang kita tak nak, sebab perniagaan ni adalah inherit. Dia waris daripada satu waris kepada satu waris. Okay? Kita boleh tengok dalam cerita movie, kan? Movie, telefilm, cerita petang-petang dan sebagainya. Cerita Korea pun ada cerita apa ni, rampas business family dan sebagainya. Itu adalah realiti yang benar-benar berlaku. Okay? Realiti yang benar-benar berlaku. Jadi, you kena prepare. Okay, you kena prepare yourself supaya benda-benda ini akan berlaku. Akan berlaku. Tetapi bagaimana ianya berlaku itu, dia ada punca-punca dia yang tersendiri. Okay? So, kalau ada soalan, tolong post dalam chat. Ataupun bertanya, nanti saya akan jawab. Okay, daripada masa ke semasa. Right. Apa lagi? Okay, this is adolescent brain development, which is fixed mindset and growth mindset. Okay. Fixed mindset ni, intelligent is static, intelligent is developing. Growth is definitely is number one lah. Okay, so fix ni dia complement each other lah. Ada baik ada buruk. Apa lagi? Malam siang macam tu lah juga dengan mindset. Kalau fix, kalau kita tengok situ challenges, dia akan avoid. Kalau growth, dia akan embrace. Dia akan buat lagi, buat lagi, buat lagi. Apa dia fikir dia boleh keluar daripada, dia boleh take that particular challenge. Okay. Obstacle, halangan, definitely dia akan give up. Okay. Kalau growth mindset, dia akan fortitude. Okay. Fortitude, dia akan berfikir lagi, berfikir lagi, berfikir dan terus berfikir. You tengoklah dia punya bahagian. But no point, kalau growth, dia working hard, dia learn and whatsoever. Okay? So, perkara ni ada. Mingle around dengan kita. So, kita fikir-fikirkan dan seramak beramal. Macam tu lah. Something like dewasa means comparing. Yes, something like that. Cuma kita nak nyatakan di sini adalah mempunyai mindset yang berkembang itu, growth mindset itu lebih baik berbanding dengan mindset yang tertutup. Okay, fixed mindset ni kita, bahasa mudahnya kita kata
minda tertutup. Dia bukannya minda kelas pertama. Untuk membina minda kelas pertama ini agak susah kerana we need to challenge ourselves because we need to be open, okay? We need to mature enough, okay? Alright? Apa lagi? Untuk berjaya lah, okay? Untuk berjaya. Like previous slide say that the apa nama ni ability and the mindset of tu nak kena strong lah, macam tu eh. Okay. Okay, ni face of successful entrepreneur. Okay, like Bill Gates. Ada lagi lah, banyak lah eh, banyak. Banyak kalau kita tengok, kalau di Malaysia. Siapa? Ali Supri, Tato Bida, Nilofa, Tan Sri Nazmi, siapa nama, A-Asia punya Tommy Fernandez. Siapa lagi? Siapa nama ni? Yang music tu, Robert Kwok, yeah, Tony Fernandez and so on so forth lah. Banyak sebenarnya eh. Apa nama ni? Toke, Maidin, siapa lagi? Banyak eh. Al-Ihsan, banyak. Okay, banyak. Okay, boleh berguru. Al-Ihsan is one of our entrepreneurial punya members. Okay, you boleh pergi berjumpa dengan dia dan boleh menemu ramai eh. Kita punya apa nama ni, McDonald's antara kita punya apa franchise yang ada MOA eh, MOA dengan McDonald's and whatsoever. So there are lot of phase of successful entrepreneurship in Malaysia. Not that bad. Okay. Apa nama ni? Bukan senang. Macam reinvest for burger. Lepas tu kita ada apa ayam bismi tu eh. Ayam bismi tu kalau you kenal ayam bismi. So kita ada juga di Kelantan ini Adli Chicken. Okay, one of the venture like macam franchise punya apa nama ni business. Macam Adli Chicken dan sebagainya. You boleh pergi rasa dan sebagainya. So itulah. Yes, Tan Sri Mokhtar Abu Khori. Yes, banyak. Abu Khori lagi lah banyak. Dia banyak venture eh. Even apa nama ni Gardenia pun sekarang di bawah dia. Okay, so I think that banyak juga walaupun hari ini kita dapat, okay, kita dapat apa nama bertukar-tukar pandangan dan you pun ada bertanya di dalam chat dan sebagainya. So ada yang tidak dapat masuk, saya akan upload di YouTube. Okay. Saya rasa cukup saja untuk slide pada hari ini. Saya tak bercadang untuk menambah banyak dan daripada masa ke semasa kita akan berbincang lah. Okay, kita akan berbincang berkaitan dengan entrepreneurial mindset ni dan make sure that you develop from now on. You need to develop your entrepreneurial mindset. Okay, you kena ada dan you kena sentiasa peka. Buka you punya 360 punya sense. So guna, kalau you tidak ada experience, you gunakan mata dan juga telinga untuk melihat dan mendengar apa situasi yang berlaku. Okay, apa situasi yang berlaku. Siapa nama tu? Founder of Facebook tu? Mark Zuckerberg eh? Kalau tak silap saya. Dia sebenarnya, dia in the first place dia tidak sangka yang dia akan menjadi jutawan dan dia sekarang dah beli Instagram dan juga WhatsApp lah kalau tak silap saya, ada beberapa software platform yang dia dah beli. Jadi pada masa tu bila dia buat Facebook tu dia buat sesama dia saja satu sistem which is yes, WhatsApp bought by Facebook. Okay, thank you. Jadi bila apa software dia tu terlepas keluar, jadi dia terpaksa menjadi billionaire. Ini kes yang terpaksa, bukan dipaksa, terpaksa.
Sebenarnya dia sendiri pun kata dia tak nak menjadi seorang yang sebegini. Jadi disebabkan oleh program dia meletup, so dia terpaksa buat upon on request apa yang kita guna sekarang. Okay? Dan satu hari nanti saya berharap mungkin pelajar saya yang sekarang ini bersama-sama dengan saya, who knows, kita tak tahu, bukan you knows, eh? Who knows, kita tak tahu, mungkin you one of the people yang terpaksa menjadi kaya disebabkan oleh sistem you yang sangat efektif. Tak kira lah kita kata sama ada sistem business model canvas ataupun you punya plan atau whatsoever yang you buat menjadi satu model kepada successful model kepada orang lain. Baik, saya rasa setakat itu sahaja perjumpaan pertama kita pada pagi ini. Okay. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Jadi ada tak apa-apa pertanyaan yang you nak tanya pada saya secara tidak langsung? Mungkin ada orang kata apa, persoalan yang you nak tanya sebelum kita end up kita punya kelas. Okay, thank you Punita, like Reid Hoffman, the founder of LinkedIn. Okay. So definitely IT ni sebenarnya dia memang boleh buat duit lah. Okay, apa dia Zaika? Zaika eh? Zaika. Iza Zaika. Okay, ada apa nak tanya? Iza ke Zaika ni nak panggil ni? Kevin Sistrom, founder of Instagram. Okay, thank you. Kumar. Raven Kumar. Izzah, nak tanya apa Izzah? Okay, selain itu, siapa pelajar saya yang nak bertanya? Berkenaan dengan ni lah, Minda. Berkenaan dengan Minda. Dengar tak suara, tak dengar? You boleh type pun tak apa, tak ada masalah. Mungkin you mute kot dekat you punya tu. Okay, you type, you check. Siapa lagi yang nak letak soalan dekat chatting tu, silakan. Saya akan jawab. Okay, tunggu sekejap. Mungkin ada yang nak bertanya ni. Group satu okay? Semua okay? Ada yang nak bertanya? How to find the recording, doktor? Recording apa tu? Untuk yang record ni, saya akan buat editing dulu menggunakan Filmora. Lepas tu, bila dah saya upload, dah ready nanti, saya akan create satu YouTube channel yang dah saya create tu, yang dulu saya buat APT2043 dan yang ni saya akan buat APT2013 untuk minggu pertama, bab yang pertama lah. Okay, so saya akan maklumkan dekat dalam group nanti. Jangan bimbang, okay, jangan bimbang. Okay, ini semua similar dengan Form 6. Yes, similar dengan Form 6 sedikit, tetapi we will go further, okay. We will go further. Doctor, intelligent is static. Okay, yep. All right. Welcome back, everybody. Okay, banyak ni. Okay, Atika tanya, Dr. Intelligent is static tu maksudnya intelligent tak dikembangkan ke? Intelligent is static. Intelligent ni intelligent lah, kita intelligent. Memang very static, tapi development tu kita kena kembangkan lah. Kita based on the intelligent tu, kita kena gunakan beyond the intelligent itu. Sebab intelligent ni kita tak boleh nak kata okay, dia cerdik, itu saja, dia cerdik. Yeah, dia cerdik. Tapi macam mana you nak
develop kecerdikan itu itu terpulang kepada usahawan muda yang berada di hadapan saya. Walaupun you bergelar pelajar, tetapi you adalah, title you sekarang adalah usahawan muda. Eh, you kena pegang tu, you adalah usahawan muda. So saya masih tak boleh lagi portal, abaikan dulu portal sehingga diberitahu. Okay, how about the low mindset person can change become a strong mindset person in business? So definitely, low mindset you kena build dia punya mindset. You tak boleh tak build mindset. Kalau you still in the low mindset, you kena cari seorang ikon. Siapa you punya ikon? Raj Kumar, Aishwarya Rai, Jackie Chan, siapa lagi? Kan? Kalau you nak buat tebar roti canai, you kena cari sifu yang boleh tebar roti canai, terbang roti canai tu terbang terus. Cari roti canai ada atas kepala jiran sebelah, macam tu. Ada. Kan? Tu yang kalau bahasa Melayu kata, bahasa pujangga kata, berguru kepalang ajar apa macam tu lah. So bila nak berguru ni, guru betul-betul. Jangan pergi cari guru Yahya, guru Yahya, guru Yahya tu yang jangan lah. Guru Yahya dah lokak rasanya. Kan, cari guru yang sebetul-betulnya guru. Kita kena ada seorang mentor. Macam saya sendiri, saya buat PhD, saya ada mentor saya. Mentor saya adalah supervisor saya sendiri. Saya clone. Kalau orang cakap tak apa, kita tak perlu panggil Dr. Rosmaini, kita ada Dr. Rosmaini clone. Contoh macam tu. So I am representative of my supervisor. You will be representative ataupun copying your punya master G. Ya. Kan? Faham eh? Okay. If someone have fixed mindset, how they can make their mindset grow? So Kasturi, wow, Kasturi. Tengok muka sikit Kasturi. So, okay, Kasturi, soalan you ni sebenarnya fixed mindset ni macam mana dia nak grow? Dia kena jadi seorang yang mature. Okay, dia kena keluar daripada kepompong itu. Okay, kepompong fixed mindset itu. Contoh macam dia ni, aku ni dengan kau ni memang tak boleh belah. Asal bila bercakap dia, kau mesti negatif dia. Kau tak boleh ke positif sikit bagi orang positif pada orang. Nampak tak? Kita sentiasa kan cakap dekat kawan-kawan kita macam tu kan. Kau ni asal duduk dengan kau asyik dengan bawang je. Kau tak boleh tak ada bawang ke? Pedih mata aku. Pedih telinga aku dengar. Kan? Tak usah gosip lah, kita cerita benda-benda. Dia tu baik sebenarnya. Nuri tu baik orang dia sebenarnya. Belum meninggal, lagi hidup, lagi tu. Ha. Masuk kelas. Tapi kau tu lah dia cakap pakai tudung sengit. Gelak gigi tak apa ni, gigi kuning. Kan? Cuba tengok betul-betul orang tu macam mana kan. Sometimes macam you all sekarang, you all berada di dalam alam maya. Bila you all berjumpa esok-esok, tak sukalah dia ni, banyak songailah dia ni, tanahlah dia ni, cikilah dia ni. Macam tu juga mindset itu, apa nama, fixed mindset itu mempengaruhi growth mindset. Okay, sebenarnya saya sendiri pun sebenarnya susah untuk mengambil aura positif itu. Memang mengambil masa sebenarnya untuk menjadi ustaz-ustaz ni sebenarnya. Menjadi alim ulama ni, untuk menjadi sami ke apa ke sebenarnya. Bila orang bercakap benda yang negatif, kita tak boleh balas dengan negatif. Contoh macam kita panggil kucing. Kita panggil nyang 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 nyang. Ada yang kucing tu suka dengan kita. Ada yang kucing tu tengok kita pun tak berhi. Tengok kain sebelah. Oh, kau pun pandai mensegmentasikan manusia kucing. Kan? Cuba kita berhati. Entrepreneurship ni adalah berkaitan dengan kehidupan seharian. Kadang-kadang kita tengok macam mana semut ni bekerja. Kan? Kita tengok macam mana semut bekerja. Saya belajar pun, masa saya belajar buat PhD pun belajar daripada alam semula jadi. Sebab apa kalau kita tengok semut tu buat kerja setiap masa. Dia buat kerja tanpa tangguh. Bila kita buat kerja tanpa tangguh, okey, hari ni kerja kita 1 sampai 10 dah siap. Esok kita sambunglah 11 sampai 20, betul? Kalau hari ni kita buat kerja 1, 4, 5, 7, 10. Esok kita akan buat benda yang missing. Kenapa mesti, kalau bahasa pasar kita, kenapa mesti kau buat kerja bodoh? Ni kita nak faham. Anak-anak ya. Ni ustaz nak fahamkan.
jangan buat kerja yang bodoh. Nampak? Nampak? Satu, lima yang misi tu perlu tegap. Kena faham tu? Kena faham tu? Sebab tu bila kita buat kerja entrepreneur, susun elok-elok jadual. Sebab kita tak nak serabut. Sebab entrepreneur mindset ni is to strategize, is to structure. You kena structure. Bangun pagi lalala, okay, bangun pagi, mak kata okay, ahong, mandi, okay mak, mandi, pergi bilik air, mandi, terus keluar, tak gosok gigi. Kan? Sebab tu orang kata, bangun pagi, gosok gigi, cuci muka. Kau sambunglah sendiri. Kan? Ada aturannya, betul. Ada aturannya. Bangun pagi, gosok gigi, pakai baju smart, berhati-hati. Masuk kereta, jangan lupa kunci. Start kereta, tekan ikut kaki. Suka hati kau lah, kau nak buat jalan, bawa lah kita tu jalan. Kan? Ni yang kita katakan mindset ni. Kena betul-betul structured. Hidup kita sekarang, you all yang berada dengan saya, you all kena structured. Kan? Bila mak panggil, apa ni, Aliana? Kenapa tak nak makan? Kejap mak, mandi dulu. Kau dah mandi dah? Kejap mak, nak pakai baju dulu. Mari makan. Nak makan tu setengah jam. Kejap mak. Kau dah gila ke apa? Kan? Kan? Oh, saya sekarang usahawan muda. Oh, saya kena, hidup saya mesti structure. Mak nak makan, mak makan dulu. Saya ada banyak kerja yang perlu saya buat. Saya rasa dah settle, baru saya makan. Kan? Biarlah itu yang saya kata. Orang akan kata kita gila. Ni, in reality ni, saya guna bahasa pasar. Bahasa yang orang selalu guna, kau gila ke apa? Orang ni sewel lah. Kau tak betul ke apa? Memang macam tu. Cabaran usahawan ni memang macam tu. Acik gila kau ni kan, bahasa kita ni. Acik gila kau ni, benda macam gini pun kau nak buat. Kan? Contoh. Ni. Kan? Ni apa ni? Glue kan? Dulu kita picit tu kan? Sekarang ni, silat-silat, pakai lipstick. Pakai lipstick. Lepas, aku tersalah pakai. Anak aku letak, aku ingat lipstick, terus pakai, mulut lekat. Tapi, dengan adanya produk yang sebegini, macam jual apa nama ni, gosok pula . Adik-adik semua kena beli ni. Kena beli ni glue ni. Sebab glue ni bukan setakat melekatkan gam ini di kertas. Tetapi, gam ini juga melekatkan orang yang banyak mulut. Kan? So you just imagine by one having that particular product, if you can sell, okay, if you can sell just only this, you can make a profit. Tu kata tu mindset. Sebab tu orang kata aku bodoh lah kau jual benda lah, benda kupang tu. Tak cukup satu sen, tak sampai sejuta lah. Sebab tu kita kata mindset ni, kita kena sentiasa terbuka. Usahawan ni kalau dia kata macam mana kau ni boleh berjaya? Buka minda sikit. Buka minda sikit. Invest sedikit. Kalau bendanya sikit, invest. Cuba buat penambahbaikan, perubahan dan sebagainya. So banyak persoalan-persoalan yang dituliskan di sini yang hari ni Ustaz tak dapat nak jawab. Kita tengok apa yang doktor cakap, kita ni perlu banyak berfikirkan macam mana kalau overthinking. Overthinking suka tingkau kepala otak kau. Kan? Thinking lah, nak thinking apa pun, kau nak tintong pun okey. Tak ada masalah. Thinking. Dalam masa meningking tu, jangan menengking. Sebab apa, bila overthinking ni, kucing lalu patah balik. Kau faham ke? Pergi sana, ni orang patah balik. Dia datang nak makan, nak bermanja-manja, nak gosok kepala. Tu pusing pergi. Tengok muka pun, no, you turn dekat ujung pintu. Tak sempat, tak ada nak masuk bilik you all. Dia jadi macam tu. Overthinking boleh, tetapi
do not overstress. Okay? Do not overstress. Contoh. Contoh. BMW. BMW. Macam mana BMW X1 dihasilkan? Ini case study ya. Bagaimana BMW X1 dihasilkan. BMW X1 dihasilkan apabila dia founder of CEO BMW X1 ni, dia kumpulkan semua designer dia, dia hantar designer pergi dalam 2-3 bulan ke satu tempat yang sangat cantik. So di situ selama berapa bulan, saya tak ingat berapa bulan, 3 bulan, 2 bulan macam tu, after that deadline, dia kena balik dengan model. Nampak tak macam mana orang entrepreneurial mindset dia berfikir? Okay, sebab tu bila BMW ni bila keluar je memang meleleh hailio, tidur malam ngigau. Itu cara orang hasilkan produk. Very quality, bukan inequality, very quality. Quality buatan dengan matanya, mata lampu dia, dengan grillnya, dengan seat dan sebagainya. Macam kita tengok apa Proton X 50 keluar saingan kepada SUV, mini SUV yang lain. Macam itulah. Okay. Boleh overthinking but do not overstress. Kalau tidak nanti gila. Okay. Doktor, macam mana nak buat kekuatan diri dalam usahawan? Oh, itu senang saja wahai anak muda. Sentiasalah bersolat dan juga memohon daripada Tuhan. Itu sahaja. So kekuatan diri ni sebenarnya diri sendirilah. Okay. Kalau saya sebut puasa. Puasa ni maksudnya bukan kita puasa tak makan. Maksudnya kita kena hindarkan diri kita daripada benda-benda yang tidak baik lah. Untuk kita berjaya sebenarnya kita kena bergelumang dengan semua benda haram dan halal. Okay. Okay. Walaupun dalam kelas saya ni ada yang pelbagai bangsa, tetapi dengan Tuhan yang satu, tak kiralah namanya Allah, tak kiralah namanya Tuhan, tak kiralah namanya apa, bertuhankan yang satu, baik dan buruk itu tetap ada. Kalau you nak cepat kaya, you ambil yang buruk, tua sedian, consequences, you tak perlu fikir ataupun you fikir ke dalam perginya. Biarlah kita buat sesuatu, kita berfikir sesuatu itu, bermula daripada satu tahap, bila kita jatuh, kita hanya jatuh satu tangga. Kita tak naik 10 tangga dan kita turun sampai tangga kedua, jatuh terduduk dan kita luka. Itu kita kena fikir. Macam mana kita nak kekuatan dalaman itu? Dengan sentiasa kita, kalau dalam Islam, kita bermohon kepada Allah SWT. Yang lain-lain, dia bermohon kepada Tuhan masing-masing. Supaya yang paling penting adalah sentiasa bersedekah dan juga mempermudahkan urusan orang lain. Itu adalah resepi yang memang Allah ataupun mana-mana Tuhan akan bayar cash. Mungkin tak nampak, suatu hari nanti you akan nampak. Itu sahaja. Investment is also a part of entrepreneur. Yes. You are as to become an investor, okay, a part of it, okay. How could our mindset to be when people doing same business like us, we handle it in a proper way, or like we have to be careful with them? Okay, macam saya kata tadi, business yang sama. So bila business yang sama, contoh macam burger tu tadi, so you need to start buat inovasi dan revolusi kepada burger tersebut. Okay, sekarang ada yang buat patty sendiri. Okay, patty sendiri. Dia tak pakai burger Ramli, tetapi dia gunakan burger hancur daripada Ramli punya tu, dia buat patty sendiri pun boleh. Dan nama kalah nama nak bubuh nama Atikah Burger Lenyek ke, kan? Yana burger wangi ke, suka hati korang lah. Sebab burger korang nak jual pada saya yang pemakan burger. Macam tu.
Tiba-tiba, oh buka burger dia ada color-color, merah, biru, kuning apa semua. Ni burger apa ni? Burger jiwa kacau. Ha, dia bagi nama burger jiwa kacau. Tak apalah. Bila kita makan burger jiwa kacau pun, rasa jiwa kita pun dah kacau juga lah rasa. Pernah ni saya cerita ni sebulan, tak sampai sebulan, dua minggu yang lepas kata silap saya, kawan saya ni virus satu burger. Saya ni memang pemakan tegar burger. Jadi tak boleh nampak burger, air liur meleleh. Jangan tunjuk burger, air liur meleleh. Jadi saya tanyalah burger ni apa semua. Last kali dia kata burger ni tepi kubur. Ah, ha? Burger tepi kubur? Ya betul. Betul dia kata burger tepi kubur. Ai. Cek betul-betul ke? Takut burger hilang, tuai dia hilang, dia mau makan gapo dia, dia mau makan apa tak tahu. Dia kata ah, tak apa. Owner ni saya kenal, dia kata. Okay, fine, burger kenal. Esok set pergi makan dekat satu kedai. Memang walah, memang sedap burger dia. Dan saya namakan burger tu, dia nama burger tepi kubur. Saya namakan sebagai grave burger. Ha, bila dia dah, saya dah preview, saya dia preview saya makan burger tu, dah macam kawan kita tadi lah kata guna kuasa viral tu, semua orang pula nak makan burger kubur. Ha, risau juga aku kadang pergi kutip-kutip apa kat kubur tu letak terkerak. Macam-macam pula jadi dia. Kan? Tapi it's a very interesting thing lah sebab macam-macam nama burger. Tu kata Kelantan ni memang food rich of innovation of food lah. Gitu eh. Okay, apa lagi ni? Okay, kau kata diri ni Nabila Yasmin ni, how about mindset usahawan peniaga yang selalu bertukar-tukar untuk memuaskan hati pelanggan? Oh, jiwa kacau ni. Ni makan burger jiwa kacau ni tadi ni yang dia tanya soalan dia ni. Okay. Minda usahawan yang membuatkan peniaga sentiasa bertukar-tukar, definitely customer satisfaction is our first priority. So sometimes dia tengok juga sebenarnya kepada apa ni berdasarkan kepada pengalaman saya berniaga secara kecil-kecilan dan juga saya sebagai customer. Kan? Sometimes perlu bertukar-tukar sebenarnya macam saya kata tadi lah, datang Hindi semua orang nyanyi lagu Hindustan, datang Jepun semua nak cakap bahasa Jepun, sekarang semua dah gila bahasa Korea nak cakap bahasa Korea, anyo sayo, anyo sayo, anyo sayo, sayo dekat kedai pun lambat-lambat, kan? Sarangi, 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 nge, 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 apa benda pun saya pun tak tahulah, sampai kat rumah tu anak saya sendiri pun terjebak dengan tu, makan pun nak makan Korea, ingat bapak ni banyak duit ke? 100 tu pun dah dekat RM20 kan, tu masalah tu, kan sabar je lah kan, anak dah nak makan, bagilah makan, tapi tak reti juga cakap Korea buat habis duit aku je. Okay, next soalan, kena ikut keadaan semasa, macam mana tu tak? Yalah ikutlah keadaan semasa, kalau lah macam sekarang ni orang tu sibuk dengan kuasa viral, kau tak pakai kuasa viral, lepas tu kau nak salahkan pula asiatika ni, kau meniaga macam mana kan, macam mana kau meniaga kau boleh untung kan? Lepas tu aku meniaga benda yang sama. Yelah kau betul lah kau meniaga benda yang sama. Takkan kau tak pakai Facebook, kau tak pakai ni apa tak pakai. Aku tak pakai, aku meniaga. Memang macam tu lah pergi dia. Kan? Contoh, kau beli motor. Motor EFI. Dua-dua sama motor EFI. Kawan ni pun si siapa nama Iza Zaika ni pun pakai motor EFI. CC yang sama dengan Atika, CC yang sama. Kalau dah Izan kau tak isi minyak, yang si Atika isi minyak, motor dia lah pergi dulu. Itu je cerita dia. Kan? Perang tinggal. Ayuh, laju. Jadi, oh, dia pakai exhaust besi. Ha, jadi macam tu lah. Kan? Simple je. Simple sahaja. Sebab tu sekarang, dengan adanya teknologi industri ini, kita kena follow teknologi. Kita boleh tidak ikut teknologi. Kita kena follow teknologi. Siapa yang make full use of teknologi, dialah yang akan jadi champion in teknologi, in business. Ha, macam tu. Kan? Kalau zaman dulu, wah, jual manusia lebih untung daripada jual unta. Woo! Ha, macam tu lah. Kan? Ha, cerita P. Ramli tu tengok betul-betul, faham betul-betul. Ini tu gelak aja ceritanya. Bukannya nak faham. Tengok cerita Melayu petang nangis yang lebih. Dia tak faham jalan cerita, dia faham yang part nangis tu. Sebab apa?
apa nama ni, siapa nama tu, saya pun tak tengok, meniaga rugi, apa muka nak menangis, dia pun menangis. Pasal apa, mak tanya pasal apa menangis, tak tahu, dia menangis, dia pun menangis, dah rasa sebab menangis. Enak dah. Okay. Cukup lah kot. Seronok nampak. kan? Last ni. Janet Teresa ni tanya. How could our mindset to be when people doing same thing? Ini dah baca dah ni. Dah baca. Ustaz dah baca ni. Okay, semua dah baca. Okay, yang overthinking ni jangan overstress. Okay lah. So itu sajalah khutbah kita pada pagi ini. Kan? So berfikirlah secara minda usahawan. Jangan menjadi sawan. Jadi fikir ke arah yang baik lah. Cuba explore lah. Start daripada sekarang, cuba explore sebab kita akan ada case tadi, kita akan ada group assignment . Group assignment. So jangan cuba nak bergaduh dengan idea yang ada masing-masing. Simpan, okay, idea kau kita pakai. Kita pakai idea ni dulu, yang aku punya pakai untuk semester depan, kau punya semester satu lagi, kau punya pakai banyak semester ni, kita nak pakai ni. Jadi jangan bergaduh. Meriahkan semua idea-idea rakan-rakan yang ada ni. Sebenarnya semua idea-idea ni adalah idea-idea yang bermanfaat, yang perlu kita explore dan kita ketengahkan lah. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan pada tarikh yang berlainan, waktu yang sama, hari yang sama. So terima kasih banyak-banyak bersama-sama saya pada pagi ini. Kita berbincang, you bertanyakan soalan dan saya menjawab kepada soalan yang ditanya. So keep yourself at home. Okay, stay safe, kita jaga kita. So since pandemic COVID ini, jangan, kalau COVID tu datang, tolong lari dulu. Jangan tunggu COVID tu datang. So yang mana daripada red zone, jangan bergerak banyak sangat. So yang mana yang berada green zone, jangan duduk suka sangat. Itu cerita dia. So pesanan daripada penajian lah, okay? So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Have a good day. Bye-bye. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, doctor. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Thank you, doctor. Annyeong. Kamsahamnida, annyeong. Jal gayo. Thank you. Okay, bye. Pasal Korea best lah. Cikgu. Doktor. Ada yang sebenarnya boleh log in dalam e-campus ni. Jadi yang mana yang boleh ni, kehadiran diorang macam mana ya? Okey, gini. Yang boleh tu biarkan dulu. Minggu depan saya akan start untuk, sepatutnya saya klik QR code tu tadi. So tak apa. Kehadiran tu kita dalam Google Meet ni dia dah automatik masuk lah. Kalau tak cukup nanti tak apa, sebab senarai nama ada pada saya. Tak menjadi masalah. Jangan bimbang pasal kehadiran. Okey, jangan bimbang pasal kehadiran. Okey, doktor. Okay. Doktor. Ya. Doktor nak tanya yang pasal group work tu kan? Group work tu start bila ya? Nanti saya akan maklumkan dalam e-campus. Saya dah start sekarang. Nanti saya akan maklumkan kepada group lah. Okey. Okey, doktor. Bye, doktor. Bye. Bye, doktor. Terima kasih. Okay. Kron. Macam tengah kira itu Sashwin. 16, 15, 14, 13,
12. 11. 10. 9. Last-last kita je lah yang tinggal. Tunggu semua orang habis tu. 9. Okay, 8. 7. 6. Mana 6 mana? Okay, 6. 5. Okay, 5. 4. Dah lah, bye. 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 Saya jadi.